Kalian kalau mau top up-nya di onetopup.id. Kenapa? Karena di sana udah terpercaya dan juga banyak sultan yang udah top up di sana ya. Dan juga di sana harganya juga bisa lebih murah dan juga banyak diskonnya juga. Jadi kalian top up-nya langsung di onetopup.id. Lanjut ke video. Oke, kembali lagi bersama saya di sini di game ROO ya. Dan sekarang ada beberapa event baru yang muncul di special event dan juga ada wishing baru ya. Sekarang tanggal 15 guys gitu. Jadi kalau dilihat di tanggalnya kemarin itu ada beberapa event baru emang ya. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke wishingnya dulu deh gitu. Saya penasaran. Aduh, wishingnya emang jelek ya. Emang jelek banget sih. Sumpah ini saya lihat wishingnya aja jelek banget. Tapi sini saya nggak tahu buat efeknya itu. Efeknya bagus atau enggak. Di sini buat bajunya MSPD. Oh, MSPD. PDM 3%. Damage small. Oh, too small. Terus slot limit. Attack 10% more damage. Oke. Okay. Ini buat DPS oke nih ya. Ini buat DPS oke nih. Sayangnya ya, jelek banget. Terus kita lihat backnya di sini, P attack lagi 2%. Ini lumayan, lumayan banget ya. Ini lumayan juga. Terus di sini kita coba mulutnya, HP recovery, SP potion. Terus ini damage to large, freeze resistance 10%, all stat. Oke. Terus topinya topi Luffy ya. Di sini damage, wah bisa ngeblind juga ya. Ini bagus. Ini kayaknya buat DPS sih. Jadi buat yang minggu ini, dua minggu ini ya gitu, atau periode ini, yang school uniform ini buat DPS kayaknya ya gitu. Saya lihat banyak banget PD damage gitu. Nah nih, PD damage lah. Terus ini ada attack lah. Ini ada PD damage lagi. 3% loh guys, 3% loh ya. Terus di sini juga ada damage to large monster. Nah kecuali ini nih, ini bukan buat DPS ya gitu, maksudnya nggak ada PDM atau attack gitu ya. Tapi lumayan juga sih, lumayan. Jadi gitu. Nah buat tampilannya sih jelek, saya nggak suka, saya nggak bakal gacha ya. Ini misalkan saya dapat tiket, kayaknya udah saya keep dulu buat next gitu. Jadi gitu, dan sisanya masih sama gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke special eventnya. Di sini ada Summer Bazaar. Seperti biasa yang atas sendiri kalian bisa pilih gratis. Sayangnya tadi saya udah pilih yang gratis. Jadi gitu, di sini sih ya lumayan lah gitu, soalnya gratis. Terus di sini juga lumayan. Nah nextnya kalau kalian mau beli nih, banyak banget paket ya tuh, bisa dapat 15 lah. Tapi ya gitu ya, harganya mahal. Choose in one langsung dapat 2. Terus di sini rare card coupon tuh, lihat ya, harganya mahal gitu. Tapi ya tetap worth it sih. Kalian kalau ada event-event kayak gini tuh tetap worth it ya. Ini dapat Dimi nih tuh. Tetap worth it, tapi ya itu ya PR-nya ya, kalian harus top up gitu. Jadi ini buat yang mid spender, nah itu kayaknya lumayan lah kalau kalian mau gas ya di sini ya gitu. Jadi itu, dan di sini ada Sky City privilege login. Nah ini udah kelar. Terus ada refining given masih ada. Terus di sini ada pouring gogo masih ada. Ini satu bulan ya seperti yang saya bilang. Terus ada malam do supply. Nah ini yang baru ya, pet memorizing. Kita coba di sini go. Wah langsung masuk nih. Jadi gamenya itu cuman mengingat ini ya. Nanti di sini ada gambar-gambar. Terus nanti di sini ada poin-poin. Nah kalian tinggal ambil di situ ya poin-poinnya di sebelah sini. Juga di sini yang penting sih nih, kalian wajib ingetin semua gambar ya gitu. Jangan sampai salah gitu. Jadi oh iya, kayaknya sih enakan party deh ya. Soalnya tadi kayaknya party tuh bisa gitu. Jadi kayaknya kerjasama kayak 2, 3, 4 orang itu kayaknya oke deh gitu. Itu kayaknya lebih mudah daripada kalian sendiri. Tadi saya coba sendiri tuh susah banget ya. Dan coba lihat hadiahnya di sini, hadiahnya juga lumayan. Jadi lumayan lah kalau kalian mau kejar ya gitu. Toh ini kayaknya eventnya kayaknya bisa 2 minggu mungkin. Ntar kita cek ya, kita cek sampai tanggal berapa. Tanggal 24, 1 minggu ya, 1 minggu atau 10 hari lah. Jadi di sini eventnya 10 hari dan hadiahnya kita lihat nih, daily. Dailynya lumayan, dapat candy, lucky candy, dan pet, gacha pet tiap hari ya. Oke, lumayan. Terus ada challenge quest di sini buat jawab semua pertanyaan. Di sini lumayan dapat 5 lagi pet. Terus ini equipment refinement, oke. Terus ini poin 80. Oh ya, di sini kayaknya kalian jawab semua itu poinnya bisa 80, gampang nih ya. Poin 80 itu gampang. Yang susah itu, nah 85 ini mungkin udah agak susah. Kalian wajib cari poin-poin yang di samping-samping itu. Terus ini, nah apalagi 95 ya. 85 aja udah lumayan tadi, apalagi 95 di sini kayaknya lumayan susah, apalagi 105. Nah ini saya nggak bisa bayangin yang 105 ini ya gitu, entah susah atau enggak. Kita coba aja deh, nanti mungkin kita spam gitu ya waktu saya live. Mungkin
gitu. Gimana caranya biar dapat 105 ini ya gitu. Tapi di sini sih eventnya lumayan, hadiahnya juga lumayan banget ya, dapat 55 gitu. Jadi gitu, kalian bisa klaim dan ya lumayan ya, waktunya juga lama, jadi kalian bisa maja gitu biar dapat hadiahnya semuanya ya gitu. Sayang banget kalau nggak maksimal gitu ya. Jadi gitu, itu buat eventnya. Terus sudah nggak ada event baru lagi di sini, masih sama semua. Dan sekarang tanggal 15, jadi udah 6 hari lagi Paladin rilis ya. Jadi 6 hari lagi Paladin rilis, kalian bisa siap-siap gitu. Contohnya kayak refine equipment lah dan lain-lain ya. Di sini kayak equipment saya udah saya refine, di sini udah plus 9 rata 2 biji shieldnya. Jadi saya mau refine lagi ke plus 10 gitu dan yang lain gitu ya. Jadi kalian bisa persiapin dulu mulai sekarang. Udah enak banget kalau kalian siapin mulai sekarang, jadi gak kepikiran ya gitu buat besok. Jadi gitu. Dan mungkin itu aja buat eventnya, lumayan lah gitu, lumayan ya buat event gratisan. Jadi makasih yang udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.